Luar biasa sekali suaranya. Tepuk tangan. Oke. Masih di Ini Talk Show Goes to Bandung bersama Torabika Cappuccino. Cappuccino ala kafe. Jeng, kayaknya kalau biar semarak ini harus diajak nyanyi dulu mereka, Jeng. Oke. Oke, mohon maaf tadi kita sebetulnya sudah mendatangkan Zulham pemain Persib, akan tetapi tadi mungkin agak telat ya. Iya. Ya, sekarang kita langsung saja, inilah dia, Bung Zulham. Siapa tadi? Bisulan. Zulham pemain Persib. Kau dengarnya Bisulan. Zulham. Bisa keluar dia. Bisulan. Kalau Bisulan di gini ngekecerot dong. Ini permasalahannya apa sih? Gak ada masalah sebetulnya. Sensi. Permasalahannya cuman kenapa situ lagi yang nongol. Ya kan Zulham. Saya juga ada hamnya, Pak. Hamnya dari mana? Alah, habis makan sambal kan ham. Cuma kepedesan. Oh iya lah. Kopi. Bang Sule. Ya, bawa apa itu? Ini saya bawain... lupa naon ya. Masa gak kenal? Ini lagi rame ini. Naon, Pak? Dimsum. Dimsum. Nah. Ini saya khusus buat Mang Sule. Oh, terima kasih. Pantri belakangan ya. Saya gak dibawain. Buat Mang Sule dulu. Iya deh. Tapi kebetulan ini saya belum bayar loh, Pak. Ale, mohon maaf. Saya sebagai co-host di sini. Ya. Saya harus mengecek dulu ini apakah beracun atau enggak. Silakan, silakan. Takutnya kalau ada apa-apa kan yang kena duluan ntar. Tapi Pantri, mohon maaf. Ini kalau polos begini gak enak. Enaknya pakai ini nih. Pakai apa? Ini nih. Ini kan sambal. Enak ini. Enak banget, coba. Enak banget. Kan namanya saus dua blibis. Wih, asik coba. Tuh. Coba. Porsinya juga harus dua. Enak banget, enak. 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 Makasih loh, Bang Opi. Sama-sama. Tapi ya, saya belum bayar ini, mau pinjam duitnya sama Iren. Ren? Ada? Ada sih. Emang berapa ya? Tuh, dia mah orangnya baik. Baik. Baik bener. Pasti ditolongin. Orang. Kemarin aja, Iren tuh kemarin ada bapak-bapak. Dek, mohon maaf, bapak mau naik haji. Dinaikin. Iren. Naik haji. Dinaikin. Luar biasa. Kebetulan ada Haji Ikin. Oh, dinaikin gaji. Iren semengah. Enggak, dinaikin ke Pak Haji Ikin. Iren, uangnya tinggal segini. Iren, ini cuma dimsum. Gak mungkin 500 ribu 100 dong. 100 cukup lah. 100 aja. Yeah. 100 aja kok, Mbak. Oh, iya. Gak apa-apa. Tapi kalau 100 nanti sisanya tinggal berapa? Gaji Iren tinggal segitu loh. Enggak, gak apa-apa. Masih banyak kok uang Iren. Di bank masih banyak. Baik. Iren pasti sombong. Ditolongin. Iren, baik. Bang Opi. Aku mau nanya, boleh gak sih? Sini Ayu, sini. Sini sebentar. Iya. Salah ikut. Asik. Saya mau kasih tahu Ayu. Apa tuh? Pohon mangga buahnya mateng. Itu loh. Pohon mangga buahnya mateng. Jangan lupa dikasih sama kismis. Kalau Ayu mencari orang ganteng, kenalin teman saya Opi Kumis. Balas dong, balas dong. Sayur kiong. Kiong. Klonang kloneng celengan semar. Es bonbon gagangnya kayu. Masih. Bulan depan Neng abang lamar. Kalau kebon udah laku. Bang Opi. Takbar, takbar. Apa itu? Pitak lu lebar. Aduh. Bayar goceng. Aduh. Main pitak lebar ceng, aja. Ayo ceng, kalau nyawa. Kumpulin terus, geng. Kumpulin. Biar beli cilok Bandung. Supaya minta aja sama Iren. Banyak supaya, dia. Supaya joget begitu gimana ya, Pak? Hah? Saya mau tadi tuh. Oh, Hah? Bisa. 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 Kalau mau joget kayak begitu, buka topinya. Buka topinya. Buka topinya. Nah. Itu pala apa melon busuk? Ceng, ayo. Kalau nyala bayar di goceng. Ceng, ayo ceng.
nyala itu bayar goceng. Yeah. Oh. Begitu caranya. Saya bagaimana? Cari, cari. Iya, iya, iya. Cari. Oh gitu. Oke. Okay. Kita ngobrol sama Bang Opi Kupluk ya. Siap. Kumis. Oh iya, Bang Opi Kumis. Kupluk. Bang Opi Kumis ini akhir-akhir ini Bang Opi main di salah satu sitkom. Ya. Namanya? Ya, namanya apa? Run Family. Run Family. Ceritain dong. Jadi itu sitkom Run Family sebetulnya buat pelawak-pelawak yang biasanya spontan dan bicara soal fisik. Uh-huh. Ini di sitkom Run Family. Maaf, mungkin mungkin maksud Bapak fisik ya? Iya, fisik saya ngomong. Tadi saya ngomong. Oh iya. Saya ngomong apa bebas, tadi? Bebas. Bapak ngomong benar sebetulnya. Kumis Bapak yang salah. Saya memang Lek, itu kumis. Ah, siap lagi. Emang lu lihat apa? Dari jauh kayak dodol Garut. Ya! Saya belum lupa dari tadi, saya pengen lo. Ah coba saya. Ayo, boleh? Boleh, boleh. Itu pala apa sawo busuk? Maaf. Itu mah sama diri sendiri, Bang. Kalau nyela sama diri sendiri enggak bisa. Enggak bayar. Enggak bayar, Kak. Enggak bayar, harus sama orang lain. Sama orang lain. Bang Opi. Terus. Ya, jadi dia sitkom yang gue di situ jadi tetangganya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Ya, di situ kebetulan sitkom itu sitkom yang mungkin buat gue yang biasa main ceder-ceder, ini harus disiplin, harus ngikutin skrip. Oke. Okay. Yeah. Jadi kita nggak boleh keluar dari skrip. Jadi itu sebetulnya sitkom jadi ya itu ya. Iya, dan tidak boleh ceng ayo ceng tuh nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh nyela. Nggak boleh. Tapi ngomong-ngomong, kalau saya tahu ya, sepengetahuan saya, Bang Opi jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung. Iya. Kepengen ketemu sama Ariel Noah katanya. Iya, saya dari dalam kandungan udah ngefan loh, Pak. Sama Ariel Noah tuh. Perasaan gue nggak enak sih. Tidak perlu bingung, kita langsung saja panggilkan Ariel. Itu dia masuk, saya membayang ceng ayo ceng nih. Yep. Biasanya Ariel kalau masuk nyanyi, kok ini enggak? Dengarlah, biasanya begitu langsung. Saya, maaf, Bang Andre ya? Iya, iya. Saya di sini sebagai bintang tamu, bukan penyanyi. Oke. Okay. Sorry. Mahal. Ariel, ya? Ini rencana mau kalau mau nyanyi udah siapin mic lah. Enggak ya. Andre, pengen saya kalau nyanyi dibayarnya per kata, per bait. Oh, hebat ya. Iya. Satu bait 3.000. Mas Le. Oh iya. Terima kasih. Ini kebetulan lagi ada di sini ya. Katanya mau ada wawancara sama ini, anak-anak entertainment. Benar sekali, cuma kan waktunya saya mepet banget, Mbak. Nyanyi enggak sih? Dikit aja. Ini kan banyak fansnya, mungkin pengen dengar. Mana nih fansnya Ariel? Tuh. Banyak. Di luar kalian biasa. Kalian luar biasa. Nih, yang ini nih Ariel Ariel yang pernah meledak tahun berapa lah? Oh iya. Ini nih. Saha nulepat. Loh, yang meledak bukan itu, Bang. Itu mah Darso. Oh, Darsonya. Oh, Darso yang Detik Kurnianya. Iya. Yang meledak lagunya belum tahu ya? Belum. Balapan nang stasiun. Stasiun balapan. Itu mah Didi Kenyot. Kompot. Main tadi set. Main di mana? Saya. Main di mana? Saya biasa main di Empang, Pak. Kunci. Akornya. Kuncinya maksudnya. Ngajak nyanyi bareng. Enggak, bentar. Bentar, Kang Andre asal banget ya. Pasti bekas anak band ya? Iya. Bekas anak band. Anak band dulunya, sekarang mah anak musola. Ngapain? Dan terjadi lagi. Selama yang terulang kembali, kau terluka lagi. Hari cinta rumit yang kau jalani, aku ingin
kau merasa. Kamu mengerti, aku mengerti kamu. Aku ingin kau sadari cintamu bukanlah dia. Udah beres. Lagunya udah habis. Ayo dong. Udah habis lagunya. Eh selamat, udah beres. Udah beres. Lagunya udah beres. Habis. Udah berhenti. Emang dari tadi? Dari tadi udah berhenti. Kupingnya aja yang sepi. Aduh. Habis. Eh, oke. Ya. Kupingnya sama. Serius. Apa kabar, Bi? Baik. Sehat. Bi, apa kabar? Baik, baik. Lu yang gue tanya. Lagi tadi kan udah nyaut. Baik. Susah kalau kuping ada arisan nih dalam. Kuping ada arisan. Sampai juga ke Bandung ya. Iya, kan diundang. Sampai juga ke Bandung ya. Iya kan diundang. Lu sampai juga. Wow. Ah, udah. Oke. Habis ini kita akan ada surprise untuk bintang tamu kita. Tapi nanti setelah yang satu ini. Di sini aja.